pertama saya tanya, siapa dia Faikah ni? Saya tak kenal dia. Dan saya nak tanya dia, apa background dia dalam takbiran? Dia tak pernah mentakbir negeri Selangor dan sebagainya. Dan Faikah hanya sekadar menjadi jurucakap kepada pihak tertentu. Dan saya lihat juga dia, kalaulah dia, saya panggil dia seorang peguam pun, dia tak berjaya dalam firm dia sendiri. Bagi saya, apa saya katakan itu sebenarnya rakyat Selangor perlu melihat isu secara objektif dan positif, bukan yang negatif. Saya tanya Faikah, kalau dia jadi Menteri Besar, pada ketika itu kita menghadapi krisis air negeri Selangor, suka atau tidak kita kena bina satu lagi empangan Sungai Selangor. Kerajaan negeri tidak memiliki wang dan bina, kita kena bina dam 2.4 bilion ketika itu. Kalau tak bina hari ini, saya rasa Selangor dah lama ada masalah. Kita bina dam dan kita gunakan syarikat swasta untuk pinjam duit bank, kerana kerajaan negeri tidak dibenarkan meminjam wang daripada bank. Okay. Bila kita libatkan swasta, jadi swasta akan letakkan sebahagian daripada tanggungjawab itu untuk dibayar oleh rakyat Selangor. Kerajaan Pakatan patut bersyukur dengan saya, kerana saya urus air dengan baiklah, tak ada hari ini masalah air Selangor. Kalau saya tak urus dengan baik, saya beritahu dah lama dah Selangor ni mengalami masalah kurang air. Sampai dia boleh bagi air percuma tu kerana saya urus dengan baik. Saya bina infrastruktur yang cukup kuat untuk mereka. Nak buat keputusan bagi air percuma senang saja. Buat mesyuarat, saya hari ini beri air percuma 20 kubik meter kepada rakyat Selangor. Tapi saya yang buat pusat lawatan, saya yang buat empangan. Ini harus dilihat. Dan saya lihat Khalid Ibrahim kata idea dia nak consolidate industri. Ini tak betul. Saya telah mulakannya dulu. Sebab tu saya kat Abbas, kat Negeri Ambil dulu sebelum Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Khalid Ibrahim soal air ni hanya meneruskan saja, meneruskan kerja yang BN nak buat. Dan kita dah bincang antara beli air Pahang dengan Selangor berapa harganya, semua kita dah bincang, semua dah selesai lah. Cuma hari ni jadi masalah, saya lihat bukan masalah pusat rawatan air di Hulu Selangor, di Hulu Langat. Isunya sekarang ni yang Pakatan nak bawa, yang cuba dinafikan ialah siapa nak buat pusat rawatan tersebut, kontrak yang mana terlibat. Mereka ingin mencampuri urusan kerajaan persekutuan. Bagi saya ya, bagi saya kerajaan negeri benarkan bina pusat rawatan di Hulu Langat. Lepas tu kalau kita dapat consolidate air, kita sewa saja pusat rawatan itu daripada kerajaan persekutuan. Soalnya sekarang yang jadi persoalannya, mereka nak melibatkan dia dalam construction, industri construction, lebih kurang 2.4 bilion saya rasa untuk pusat rawatan saja, belum lagi pipe yang akan terlibat lebih kurang 4 hingga 5 bilion. Itu saja soalnya sekarang, soal agihan kontrak, bukan soal nak setuju atau tidak dengan pemilik air daripada Pahang. Saya nak ulang, saya Pakatan Rakyat patut beruntung dapat Selangor, semua dah lengkap. Soal sampah, saya dah bina dah dua landfill yang baru selepas masalah landfill air hitam. Dia terima, semua saya buat. Dia dapat benda yang dah lengkap. Nak teruskan saja. Jadi jangan kata saya tak bijak mentadbir kerajaan negeri. Kalau saya tak bijak mentadbir negeri, saya tak tinggalkan negeri yang baik kepada mereka, dengan fasa cukup baik semua, jalan semua, semua saya tingkatkan. Jadi Faikah ni siapa dia? Dia siapa Menteri Besar? Oh, dia tak layak sebenarnya dia.